to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Okay guys, disini maaf banget soalnya tadi gak sempet ngambil video. Soalnya di pos pengunjungnya banyak banget ya. Jadi gua gak enak dengan yang lain. Akhirnya gua ngambil foto doang. Oke, jadi intinya setelah nyampe di kantor pos, kalian langsung tanyakan aja ada kiriman dari luar negeri enggak. Kalau pihak pos tanya kiriman apa, kalian tanya aja PIN Google AdSense. Jadi biasanya di situ langsung dicek, dan jika ada, kalian bisa langsung membawanya pulang guys. Tapi jika tidak ada, ya kalian harus sabar menunggu lagi guys. Oke, di sini pengalaman pribadi. Jadi PIN ini ane nunggu 3 bulan. Jadi 1 bulan pertama ane samperin ke kantor pos, dan di situ katanya nggak ada guys, katanya nggak nentu, bisa 1 bulan atau 2 bulan lebih. Akhirnya gua pulang dan nggak bawa apa-apa. Akhirnya gua nunggu 3 bulan dan gua samperin lagi ke kantor pos, dan di situ dia bilang nggak ada lagi. Akhirnya di sini gua request PIN yang kedua, dan PIN kedua ini cepet banget guys. Jadi ane nunggu nggak nyampe 2 minggu, cuman 9 atau 10 hari udah nyampe. Dan di situ gua dihubungi pihak pos, katanya PIN-nya udah dateng atau PIN-nya udah ada. Oke, dan di sini gua langsung menuju ke kantor pos untuk mengambilnya guys. Dan ini isinya apa sih, gua belum tahu. Katanya kalau 3 kali request PIN dan kita nggak dapet, ya kita nggak dapet, katanya sih bisa diverifikasi menggunakan KTP guys. Tapi yang nggak tahu lah, soalnya ane belum pernah. Oke, di sini langsung aja kita buka amplopnya guys. Oke, nggak ada apa-apa. Oh, jadi tulisannya udah nempel di amplop.
Oke, di sini kita buka lagi. Oke, udah. Oh, belum, Mas. Nah, pakai gunting, pakai gunting. Oke, lupa nih kalau ada gunting. Oke, udah. Dan di sini apa isinya? Gua lihat dulu ya. Oke, jadi ini isinya adalah pin. Gua akan kasih lihat bagian belakangnya doang. Ini nggak tahu sih. Ini sifatnya privasi atau enggak? Jadi cuman kita doang. Oke, guys, di sini tulisannya Google AdSense, nomor pengenal pribadi, PIN Google AdSense Anda. Selamat datang di Google AdSense. Untuk mengaktifkan pembayaran akun Anda, ikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, masuk ke akun AdSense di www.google.com AdSense dengan alamat email dan sandi yang Anda gunakan selama proses permohonan. Langkah 2, klik icon roda gigi dan pilih setelan. Langkah 3, di bilah navigasi kiri, klik informasi akun, lalu klik verifikasi alamat. Langkah 4, masukkan PIN seperti yang muncul di sebelah kanan ini dan klik kirim PIN. Terima kasih tim Google AdSense. Oke, ini gua tutupin buat keamanan. Jadi ini gua nggak tahu ini sifatnya penting atau enggak sih. Jadi ya gua tutupi aja lah buat keamanan. Jadi bagian kanan ada PIN dan di bagian kiri ada langkah-langkah untuk memverifikasi. Oke, jadi cuman itu isi amplopnya. Oke, guys, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video terupdate gua selanjutnya. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.